Viral. Hilang bak ditelan bumi. Anak Indigo tiba-tiba bongkar kesaktian Ibu Ida Dayak. Sebut didampingi sosok Panglima. Sosok Ibu Ida Dayak saat ini hilang bak ditelan bumi. Betapa tidak? Ida Dayak saat ini sudah tidak pernah lagi melakukan pengobatan. Entah apa yang terjadi pada diri Ibu Ida Dayak sebenarnya. Karena sudah lama tidak memberikan pengobatan, sosok Ibu Ida Dayak lalu dibongkar oleh seorang anak Indigo bernama Friska. Hal itu diungkap Friska di channel YouTube-nya @deniputrast. Menurut Friska, berdasarkan penglihatannya, siapapun yang melakukan pengobatan dengan Ibu Ida Dayak, saat disentuh tangan kosong, Ida Dayak dipastikan akan sembuh. Tanpa kita sadari, ketika Ibu Ida Dayak kesentuh saja tanpa minyak bintang pun bisa sembuh, kata Friska dalam sesi wawancara di channel YouTube tersebut. Saat sesi tanya jawab di dalam channel YouTube tersebut, pewawancara menanyakan dasar anak Indigo bernama Friska ini, mengatakan bahwa dengan dipegang Ibu Ida Dayak, maka pasien akan sembuh. Sebelumnya, saya minta maaf kepada netizen, supaya jangan salah tanggap ke depannya. Yang saya lihat, ada yang mendampingi Ibu Ida Dayak, sebutnya. Ada sosok yang mendampingi Ibu Ida Dayak tersebut, yaitu Panglima Dayak. Istimewanya lagi, Panglima Dayak yang disinyalir mendampingi Ida Dayak berjumlah lebih dari satu. Panglima Dayak itu sepertinya leluhur mereka. Beberapa panglima ini ada yang menjaga badan Ibu Ida Dayak. Terus ada juga yang mendampingi ketika ada orang yang melakukan pengobatan, paparnya. Kemudian, Friska, anak Indigo ini juga melihat bahwa seorang Ida Dayak bukanlah seorang dukun. Sebagaimana yang pernah diungkapkan pesulap merah, bahwa Ibu Ida Dayak tidak bisa disamakan dengan dukun. Ibu Ida Dayak juga tidak sama dengan ahli patah tulang biasa. Ibu Ida Dayak itu berbeda dengan ahli patah tulang kebanyakan. Terbukti, banyak pasien yang mengalami bengkok tangannya sebegitu rupa bisa diluruskan kembali dalam sekejap.